Tampilan setara Toyota Raize, harga 100 jutaan, mobil modern saingan Rocky muncul. Toyota Raize, kini memiliki saingan baru dari Hyundai dengan harga yang relatif murah. Mobil ini akan membuka jalan untuk pasar mobil global, tapi apakah itu termasuk Indonesia? Ya, kendaraan ini juga akan menjadi pesaing berat Daihatsu Rocky. Bodinya hampir sama, yang membedakan hanya harganya. Melansir dari Mansur Tindia dan terus menguji mobil N berorientasi kinerja di India, Hyundai telah menambahkan SUV kompak yang lebih sporty ke portofolio N lainnya. Hyundai Venue N Line mengikuti resep yang sama dengan i20 N Line. Mengikuti facelift Venue, model N Line mendapatkan semua model eksterior dan interior yang biasa, dengan beberapa perubahan untuk para penggemar di antara kami. Hanya tersedia dengan transmisi bensin turbocharged dan transmisi DCT tenaga yang sama dengan varian reguler, N-Line dilengkapi pedal shifter, suspensi yang lebih kaku, dan knalpot yang lebih tajam dari knalpot krom kembar. Pedal shifter sangat berguna, terutama saat menghadapi downshift yang cepat, karena DCT itu sendiri agak lambat untuk merespons. Hyundai mengklaim peningkatan 34% dalam redaman suspensi. Dan efeknya langsung terlihat. N-Line secara inherent mengorbankan kualitas pengendaraan kecepatan rendah untuk kemampuan menikung. Facelift Venue sejalan dengan beberapa model lama, tetapi varian NL ini memiliki beberapa pilihan favorit penggemar, tetapi akan memberikan dorongan bagi mereka yang mencari city car yang nyaman. Venue N-Line mencengkeram lebih dingin di 3 digit, tetapi di kota sepertinya serangkaian pemutus kecepatan dan penumpang pasti akan merasakan gundukan di kabin. Konon, upaya Hyundai untuk memilih jenis pengaturan ini, terutama untuk model yang diproduksi secara massal, patut dipuji. Selain perubahan mekanis, ada beberapa dekorasi yang membuatnya menonjol. Ini memiliki perawatan N-Line merah dan hitam dan banyak lencana di seluruh mobil. Selain itu, ada aksen merah pada bumper, side skirt, fender, roof rail, dan di bawah pintu. Roda juga memiliki desain baru. Secara keseluruhan, perbedaan desain tidak terlalu besar, dan saya berharap Hyundai akan membuat beberapa perubahan besar. Seperti yang bisa Anda bayangkan, ruang interior dan kursi belakang adalah yang paling luas di segmen ini. Seperti varian normal, tersedia ruang bagasi 350 liter. Seperti eksteriornya, kabin serba hitam dibingkai dengan warna merah. Segala sesuatu mulai dari kancing hingga ventilasi AC dan bahkan jahitan di joknya disisipkan dalam warna merah, ada pencahayaan ambien merah yang sesuai dengan tema. Roda kemudi dan shifter berlencana N. Ini memiliki klaster digital yang sama dengan tempat biasa. Seperti halnya tempat-tempat biasa,
Jalur N adalah pintu masuk yang nyaman, terutama bagi penumpang. Kursinya nyaman dan mendukung serta menawarkan fitur yang Anda butuhkan, sementara mesin dan transmisi yang ditingkatkan, kemudi yang lebih ringan, dan dimensi yang ringkas membuat berkendara menjadi lebih mudah. Memiliki ruang belakang yang sedikit terbatas, tetapi begitu juga sebagian besar pesaingnya. Seperti yang Anda harapkan dari Hyundai modern, kualitas bahan yang digunakan adalah standar yang tinggi, dan saya tidak memiliki keluhan dalam hal pemasangan atau penyelesaian. Konektivitas. BlueLink telah diperbarui dan sistem infotainment juga menawarkan opsi untuk memilih dari beberapa bahasa daerah. Segmen pertama dan topik yang jelas adalah kamera dashboard dua arah yang menangkap rekaman dari dalam dan luar. Ini merekam video full HD pada 30 frame per detik dan mulai merekam segera setelah Anda merekam mobil. Rekaman disimpan ke kartu SD dan juga dapat diatur untuk merekam saat diparkir. Ini adalah tambahan yang bagus dan sangat berguna di kota yang kacau balau. Memiliki pedal logam untuk menambah kesan sporty. Tapi pembersih udara telah diabaikan. Hal-hal seperti sunroof, pengisian nirkabel, dan layar infotainment 8 inci dengan Android Auto dan Apple CarPlay masih ditawarkan di varian teratas N8. Varian N6 yang lebih murah kehilangan fitur seperti kursi belakang dua tahap yang dapat disesuaikan, cermin elektrokromik, airbag samping dan tirai, kamera dashboard, kursi pengemudi elektrik, dan konektivitas BlueLink terintegrasi dengan Alexa dan Google. Dibanderol dengan harga Rp12,16 juta untuk N6 dan Rp13,15 juta untuk N8, sedangkan N-Line dibanderol dengan harga Rp1,19 juta dan varian lain dengan spesifikasi serupa dibanderol dengan harga Rp58.000. Namun dengan fitur tambahan, pengendaraan yang lebih sporty dan beberapa perbedaan visual, mobil ini sangat cocok untuk pembeli yang mencari SUV kompak yang praktis dan menyenangkan untuk dikendarai dalam perjalanan sehari-hari yang unik dan menyenangkan. Thank you.